Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop Windows 10 yang tidak bisa buka start menu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mengalami masalah seperti ini, silahkan ikuti cara di video ini ya teman-teman ya. Caranya gampang, mudah, jadi bisa teman-teman praktekkan sendiri. Cara ini tidak perlu memakai software ya. Kita hanya perlu merefresh pengaturan explorernya saja. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi si start menunya itu tidak bisa dibuka, tidak tampil gitu ya, tidak tampil. Nah meskipun misalkan di restart biasanya tetap nggak bisa ya, tapi di sini bisa gitu, buka explorer bisa ya, tapi untuk start menu aja ini yang nggak bisa teman-teman. Nah ini caranya sangat mudah ya. Jadi untuk teman-teman nih, misalkan udah pakai cara di video ini, tapi misalkan belum bisa mengatasinya, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar lagi ya. Misalkan Mas, udah pakai cara Mas, misalkan belum bisa gitu, minta solusi ya di komentar, nanti akan saya kasih solusi selanjutnya atau misalkan solusi yang lain. Oke, caranya yang pertama teman-teman di sini ketik Task Manager. Buka Task Manager-nya ya. Nah, silahkan diklik dulu tanda panahnya. Nah, di bagian menu proses ini, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Scroll, cari tulisan Explorer. Cari tulisan Windows Explorer. Nah, ini ya, silahkan teman-teman klik kanan dan N Tax. Kayak gitu ya. Agar apa? Agar sistem explorernya itu berhenti. Nah seperti ini, agar sistem explorernya berhenti, agar hilang ya. Selanjutnya teman-teman klik file, pilih run new task. Nanti di sini silahkan teman-teman ketik explorer titik exe ya. Jangan lupa juga untuk menceklisnya dan klik OK, maka explorernya terrestart kembali teman-teman, seperti ini muncul kembali ya. Jadi ketika sudah seperti ini, teman-teman tunggu muncul ini dulu ya semuanya. Dia lagi proses persiapan. Nah, ketika udah siap seperti ini, silahkan teman-teman coba lagi. Nah, dan ini sudah bisa teman-teman ya, jadi sudah bisa dibuka start menunya. Maka seperti itulah teman-teman ya, solusi yang tidak bisa buka start menu. Silahkan teman-teman coba sendiri ya, jangan takut salah, jangan takut mencoba. Jika bingung, tanyakan di kolom komentar. Dan oke teman-teman, untuk info kali ini mungkin cukup sampai di sini saja ya. Sangat singkat, namun semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir, sudah menonton. Like jika mau like, subscribe jika mau subscribe, kalau misalkan tidak mau juga tidak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.